Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Ripin, inilah berita selengkapnya. Haji Ahmad Jamak Sari yang akrab disapa Kang Jimmy dikenal dekat dengan masyarakat, mulai dari masyarakat biasa hingga semua kalangan. Sosok Kang Jimmy menjadi perbincangan hangat di setiap pelosok di Kabupaten Karawang. Siapa yang tidak kenal Kang Jimmy, sapaan akrabnya, dia merupakan Wakil Bupati Karawang yang sudah menyatakan sikap mencalonkan diri sebagai calon Bupati Karawang pada Pilkada 2020 mendatang. Dengan didukung oleh PKB 7 kursi, Hanura 1 kursi, PAN 1 kursi, dan P3 1 kursi, serta segera menyusul Gerindra 8 kursi. Bersama Kang Jimmy, Karawang bebas kemiskinan dan pengangguran. Berbasis uang rakyat APBD 4,6 triliun dan 1.500 pabrik di Karawang. Saya lagi memastikan kondisi air buat para petani yang ada di jalur sawah teknis kelas 3 yaitu Cilebar, Pedas dan sekitarnya. Alhamdulillah airnya banyak sekali. Bagi petani, air itu segala-galanya. Ada istilah kalau pupuk mahal pasti dibeli. Yang penting ada air buat mengairi sawah. Mudah-mudahan petani Karawang semuanya senantiasa selama-lamanya diberikan rezeki yang berlimpah, hasil tanam yang amin. Program unggulan Kang Jimmy untuk petani menghidupkan kembali budaya mapak cai atau bebersih saluran cai, ngalaberit atau kalagumarang, mengamankan harga dasar gabah, menjamin pinjaman lunak modal nyawah atau nalektor tandur dan obat-obatan lainnya. Dengan jargon Kang Jimmy Bupati Petani, Kang Jimmy urang lembur bau letak sawah. Yopi Iskandar, Revolusi TV dari Karawang mengabarkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Ripin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.